Sebuah pabrik es kemasan di kawasan industri Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kencangnya hembusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu mesin pabrik. Guna memadamkan api, 8 mobil dan puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah.